billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila hadrat Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Di madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu memberikan nasihatnya pada hari Selasa sore 13 Rajab 545 Hijriah sebagai berikut. Orang beriman adalah orang yang merasa asing di dunia, dan orang yang zuhud adalah orang yang merasa asing di akhirat. Sedangkan orang yang ma'rifat adalah orang yang merasa asing terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, orang beriman bagaikan berada di penjara, meski rezekinya luas dan rumahnya besar, meskipun keluarganya bergelimang dengan harta dan menikmati kedudukannya, dan meskipun mereka tertawa dan bergembira di sekelilingnya. Sesungguhnya batin mereka merasa bagai berada dalam penjara. Kegembiraan tampak di wajahnya, tetapi sesungguhnya hatinya merasa bersedih. Karena ia telah mengenal hakikat dunia, maka dunia itu telah ia ceraikan dari hatinya. Pada mulanya, ia menolak dunia itu satu kali, karena ia khawatir keadaannya akan berubah. Namun, manakala dibukakan baginya akhirat dan ia mendapatkan rezeki yang lebih baik, ia menolak dunia dua kali. Tetapi tampaknya dunia justru datang kepadanya dan memeluknya. Lalu ia pun menolaknya tiga kali. Ia berdiri sepenuhnya bersama akhirat. Ketika ia berada dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bersinarlah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia ceraikan pula akhirat. Dunia berkata kepadanya, "Mengapa kamu menceraikan aku?" Ia pun menjawab, "Karena aku melihat ada yang lebih cantik daripada kamu." Akhirat juga bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menceraikan aku?" Ia menjawab, "Karena kamu hanyalah gambar. Kamu bukan hakikat yang sebenarnya. Maka bagaimana mungkin aku tidak menceraikanmu?" Pada saat itu, terbuktilah ma'rifatnya terhadap Tuhannya. Ia menjadi merdeka dari segala sesuatu selain Dia. Ia merasa asing di dunia dan di akhirat. Ia hilang dari segala sesuatu dan terhapus dari segala sesuatu. Maka dunia pun melayaninya. Ia melihat bahwa pelayanan dunia kepada keluarganya adalah semata-mata untuk beramal, bukan karena tertarik pada kemewahannya. Yang demikian itu supaya ia tidak menoleh kepadanya. Jika engkau mencintai seseorang, engkau akan memberikan berbagai hadiah kepadanya sebagai tanda kasih sayang, serta untuk memelihara hubunganmu dengannya. Menghadaplah kepada Tuhanmu sepenuhnya. Tinggalkanlah hari esok di sebelah hari kemarin. Boleh jadi ketika hari esok datang, engkau telah mati. Janganlah engkau sibuk dengan kekayaanmu, wahai orang kaya. Boleh jadi ketika hari esok datang, engkau telah fakir. Janganlah engkau bersama sekutumu, tetapi hendaklah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Janganlah engkau mengharapkan kedamaian dari selain Dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin selain ketika berjumpa dengan Tuhannya." Jika hancur sesuatu antara dirimu dengan makhluk,
Dia akan memilihkan sesuatu untukmu, lalu dibangun sesuatu antara dirimu dengan dia. Janganlah engkau membenci pilihannya. Orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan melihat kelembutannya. Orang yang bersabar menerima kefakiran, tentu kekayaan akan mendatanginya. Kebanyakan para nabi adalah penggembala, dan para wali adalah pengembara. Barang siapa merasa hina di hadapannya, dia akan memuliakannya. Barang siapa tawaduk di hadapannya, dia akan mengangkatnya. Dialah zat yang memuliakan dan menghinakan. Dialah zat yang meninggikan atau menurunkan derajat, yang menetapkan dan memudahkan urusan. Tanpa dia, kita tidak akan mengenalnya. Alangkah bodohnya kalian, wahai orang-orang yang menyombongkan amal. Kalau bukan karena taufiknya, kalian tentu tidak akan mampu menjalankan sholat, puasa atau bersabar. Engkau dalam makom syukur, bukan dalam makom ujub. Pada umumnya, hamba menyombongkan ibadah dan amal mereka. Mereka mencari pujian dan sanjungan manusia. Mereka senang jika dunia dan para pemiliknya menghadap mereka. Adapun penyebab mereka dalam keadaan seperti itu adalah karena mereka masih terikat oleh nafsu dan keinginan-keinginannya. Dunia adalah kekasih nafsu, akhirat kekasih hati, dan Allah kekasih nurani. Hukum akan dimasukkan ke dalam hatimu setelah engkau melaksanakan hukum tersebut. Sesungguhnya hukum tersebut mendahului hal ini. Barang siapa mengaku mencapai sesuatu tanpa melaksanakan hukum-hukum agama, sungguh ia telah berdusta. Sesungguhnya setiap hakikat yang tidak dibuktikan oleh syariat adalah kufur atau zindik. Terbanglah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sayap Al-Quran dan As-Sunnah. Mendekatlah kepadanya dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemandu dan pembimbingmu. Biarkan beliau menghiasi dan mengajakmu kepadanya. Dia adalah hakim para arwah, pembimbing para murid, pimpinan orang-orang saleh dan cerdik pandai. Dialah yang membagi keadaan dan kedudukan di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan beliau sebagai pemimpin segala sesuatu. Mahkota untukmu ketika engkau keluar dari sisi raja hanya diberikan melalui tangan pemimpin. Tauhid adalah ibadah dan syirik adalah tradisi. Jika engkau telah membakar tradisimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan perubahan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Keluarkanlah nafsumu dan makhluk dari hatimu, kemudian isilah hatimu dengan pencipta keduanya sehingga keadaan itu berlaku bagimu. Tentu saja hal ini tidak bisa tercapai hanya dengan puasa pada siang hari dan sholat pada malam hari, tetapi harus disertai dengan kebersihan hati dan kesucian nurani. Salah seorang wali berkata, puasa dan tahajud ibarat cuka dan sayuran dalam hidangan, sedang makanan selain itu adalah siddiq atau jujur dan benar. Keduanya adalah makanan pertama, kemudian datanglah makanan-makanan berikutnya, setelah itu makan dan mencuci tangan. Kemudian datanglah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberi mahkota, ikat pinggang kepemimpinan, niabah, dan penyerahan negeri. Jika hati seorang telah patut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dekat dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kerajaan, kekuasaan di atas bumi untuk menyampaikan seruan dakwah kepada manusia
serta bersabar terhadap ulah mereka yang menyakitkan. Di tangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah kebatilan dan menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi dan membuatnya kaya. Sesungguhnya, jika Allah telah memberikan kekayaan, kemudian Dia akan memenuhi batinnya dengan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sungai-sungai di sela-sela hati hambanya yang saleh dan ma'rifat. Dari lembah ilmunya, di sisi arsy dan lauhnya, kemudian mengalir ke bumi hati yang mati, bodoh dan menentangnya.